Hey, Moen. Hai, Fox. Duga kamu kalau malam ini bakal ada pertempuran yang sangat seru? Sudah tahu, maka dari itu kita sudah bersiap-siap, ya enggak? Betul sekali. Jadi, malam ini bakal ada pertempuran terakhir katanya untuk membalas dendam kepada pemfitnah di saat seperti itu, Moen. Wow, oke. Cuman, kita ada rencana hari ini, Moen, kita nggak akan pakai invisible, Moen, karena aku udah capek. Kita skin keren-keren tapi tidak pernah terlihat, Moen. Jadi bodo amat, kita kelihatannya sudah lah ya. Kemarin aku kelihatan, by the way. Oh iya, kamu gimana sih? Kamu tidak profesional sekali. Ya, maaf. Kena bendeng, ya ampun. Abis itu kan lawan, ya ampun. Soalnya, soalnya abis posisiku dan aku mati. Aku mati. Tidak profesional sekali. Sudahlah, pembelajaran ya. Jadi, ya buat kali ini kita akan join lagi kepada mereka dan ya karena kayaknya kita nggak dibayar main. Oh, jadi kita akan melakukan sesuka kita. Wow, bagaimana kita bayar mereka biar kita bisa masuk? Jadi main, bagus tapi kan? Tidak perlu main. Kita sudah tidak perlu bayaran main. Lihat sini main. Enggak, kita sudah kita yang bayar. Raya, main. Kita yang bayar kali ini. Kenapa harus kita lihat yang ini. Dibayar? Mana? Ini. Wow, 1, 2, 3. Wow. Kita punya ini. Oh my god, ya. Banyak sekali lihat ya. Ini, guys, kita sudah kaya sekali. Ya. Kaya banget. Jadi kita tidak perlu bayaran. Sudah sangat cuan. Aku nggak tahu itu cara dapetnya gimana, dari tapi harta karun yang ada di dunia ini yang sudah kita bikin, Moen. Jadi seperti itu, Moen. Wow, aku melihat sampah di sana. Kenapa kamu membuang sampah? Karena kita tidak butuh emerald. Butuh sedikit sampah. Oh, ngomong-ngomong, buat beli buku kita masih butuh. Udah, aku punya satu stack golden apple, Moen. Ini masih ada lagi, Moen. Oh iya, udah nanti ambil. aku udah bawa 2 stack. Oke, okay, ini ada totem di sini, silakan kamu ambil seberapa banyak kamu mau. Aku udah bawa 6. Cukup lah ya. Kurang kayaknya, Moen. Iya, ya, walaupun kemarin-kemarin kita nggak pernah mati kecuali kamu. Ya. Iya. Ya, ya. Aku ya, juga matinya nggak pakai totem. Ya. Benar juga. Ya, kamu dia langsung katain, guys. Wajib pakai totem, tapi dia pakai totem dan mati dan dia menangis. Sudah, aku sudah pegang. Aku menangis seorang diri. Gitu katanya. Sudahlah. Oke, Moen. Jadi gimana? Aku capek ngomong kayak gini. Baliklah, kan kita nggak ada orang lain juga. Aku kembali. Aku bukan assassin. Aku adalah Mavels. Let's go. Wow. Facecam. Guys, Mavels facecam. Kalau kayak gini bagus ya. Enggak, kalau kayak gini itu, bagus, Pal. Iya, itu dikira kamu pakai topeng juga, Moen. Kalau helmnya aku lepas lebih parah, Pal. Moen, kamu gundul sekali. kayak helmnya harus dipakai. Iya, benar sekali. Tapi ya, kali ini kita tetap akan pakai topeng ya kan. Yeah. Biar skin kita kelihatan, kita enggak akan pakai yang namanya invisible, Moen. Ya, ini udah ada potion. Oke. Ya pokoknya seperti biasa kita bakal jadi tim terbang, Moen. Wow, kita jadi laler. Kita suka terbang laler gaming. Udahlah, intinya kita bakal langsung aja ke sana. Let's go, kita akan langsung ke kalau nggak salah sih kumpulnya di Sans gitu ya. Oke. Kita akan langsung ke sana. Oke. Let's go. Ini bawa semua ya. Ambil beberapa barang, oke. Totem sudah, itu udah, roket udah, pokoknya semua sudah siap ya, Moen. Iya, sudah siap sekali, sangat-sangat siap. Oke, jadi jangan lupa ya, selalu second hand totem, Moen, ingat. Iya, aku udah ingat, soalnya sekarang perang ya, sekarang perang soalnya. Ingat, ngomong-ngomong aku belum pegang armor, Moen. Nice. Aku pakai armor dulu. Nah, sudah ya. Seperti biasa kita kan laler gaming ya kan, nggak pakai baju, dan kita akan langsung cus kesan saja, Moen. Oke. Mau sulap atau mau jalan ini? Bim, salah bim. Salah. Benar, belum. Belum. Bim, salah bim. Jadi apa? Prok. Cepetan. Oh my god. Nice. Oh, hi. Yay. Oh my god, sudah ramai sekali di sini. Wow. Ya, makanan sehari-hariku adalah golden apple. Sudah menjadi makanan khas apa? Kita apa ya? Kita apa, Pel? Kita apa? Apa? Nama selain Tumudoen apa? Tidu of Sans. Oh iya, Sir of Sans ya. Ini ada Samsul yang bisul. Ya udah, kita bakal nunggu yang lain ya. Hoi, Pel. Kayaknya kita tadi ke sekolah, Pel. Kita di mana? Iya, kita terus. Waduh, rame, Pel. Ikut aku, Pel. Terlalu gabut. Terlalu rame di sana, Pel. Di sini, Man. Kita mau kemana nih? Ke atas Elbunia kita kan? Kita menatap Elbunia dari ketinggian.
Wow. Kita lihatnya dari tiang paling dekat aja, Muen. Sini, Muen. Oke. Okay. Yang bawah sini, kamu kah? Kamu tiang kanan, aku tiang kiri. Iya, yang paling depan. Oh, no. Oh, no. Oh, aku berhasil. Aku berhasil. Kalian bisa lihat itu banyak orang di situ. Kenapa mereka suka bakar-bakaran? Oh, ini maju lagi sini. Oh, no. Wow. Menjuli, hampir. Wow. Oh, no. Ini kenapa lagi bikin tower make dirt? Oke. Okay. Nelson, Nadi, Adit, tadi aku manggil kalian. Yeah. Ada yang mau aku bahas di sini, teman-teman. Hai kawan. Sudah datang. Teman-teman. Nelson sudah datang ke sini. Siapa dia? Jadi gini guys, teman-teman dari Vanchester, gini. Oi. Jadi kan kalian sendiri kan udah tahu ya perihal masalah kedua negara kita, ketiga negara sih tepatnya sih, ketiga negara kita yang kita diadu domba, Maitem JR, ya. Ya, Black Bandot. Nah, Nelson, Nadi, Adit, perihal masalah base Black Bandot kita udah nemuin. Oh, wow. Ya udah hancurin aja langsung, tunggu apa lagi ya? Gas lah. Niatku gitu. Ya. Jadi tapi sebelum kita serang, ya aku sih berharapnya kita tuh bisa ngepersuasi dulu, bisa ngepersuasi Matem. Kayak dia hancurin, Pak, udah. Kemarin aku juga belum nyampain minta maaf karena perselisihan antara Elbonia dengan Pelang Politan saat itu ya, negara pun nggak jadi kebawa ya. Maaf kita ya. Kita cinta damai. Kita cinta damai, Pak Game. Santuy. Cinta perang ya. Di sini. Wow. Tapi sekarang perang dulu, Pak Game. Nanti damainya. Itu dia. Nice. Nah, kalian bisa nggak kalau ngumpulin warga kalian dan kita bersiap untuk nyerang Black Bandit gitu? Warga kita siapa, Net? Oke, Adit. Adit ada warganya kan? Langsung ditelepon nih. Langsung telepon. Apa 5. Apanya daging anjir. Manggil semua itu kater kutuk kah? Iya, ini. Aku telepon. Pakai semua terkutuk. Terus di sini aku juga mau mengajak ini guys. Aku mau ngajak ini sohib kita yang kemarin kita bayar. Kita harus refund itu. Assassin. Assassin. Ya enggak apa-apalah, ajak aja Assassin. Pak di atas, Pak. Oh, di bang. Mana? Di atas. Di atas, Pak. Loh, Pak, ada kita, Pak. Di Assassin-nya. Sini, jangan. Woi, jangan. Apa ini, Haji? Ya Allah, itu teman kita. Samsung, udah enggak apa-apa. Ya udah, pengen aja lah. Sinilah, balikin duitnya. Selama scouting itu kita juga nemuin nih ada salah satu warga Elbunia yang diculik di situ karena ada konflik kemarin kan ya. Ada salah satu warga Elbunia yang juga diculik nih, ya kan, sama Black Bandot. Ada posibilitas itu mereka itu disembunyikan di antara kedua tempat. Satu ada di markasnya Black Bandot, satunya ada di markasnya Ion. Ya, kita itu bakal ngelakuin dua serangan ya guys ya. Dua serangan yang sama ya. Oke. Satu itu ke tempatnya Ion, yang satu ke tempatnya Black Bandot. Siapa sih yang lempar-lempar? Abang Mevel. Tolong jangan terlalu mepet. Aku grogi. Paman, tolong. Aku grogi terlalu dekat guys. Aku grogi. Aku mau minta tolong nih sama teman-teman dari Terkutuk itu untuk nyerang base-nya Ion dan nyari farm-nya di sana. Kita bakal nyerang dari dua arah, oke? Ada pasukan darat dan ada pasukan laut. Pasukan darat itu terdiri dari dua squad. Ya, itu ada squad Alpha dan ada squad Bravo. Ya, squad Alpha itu nanti tugasnya itu sweeping dari lantai 1 ke atas. Nah, squad Bravo itu tugasnya sweeping dari lantai 1 ke bawah. Terus nanti ada namanya squad Charlie. Squad Charlie itu tugasnya dia pakai Elytra terbang dan nge-debuffin musuh kita. Nah, untuk squad Alpha itu isinya
itu isinya ada aku, Elestiel, Knight D, Pepe, sama Nelson. Nah, untuk Bravo itu isinya nanti ada Dazan, Geizan, Gay 15 kali, Ara, sama Sayu. Nice, saya suka nama ini. Jadi sekarang kita split dulu ya, teman-teman. Kita mulai di depan Sans ya. Yuk, kita ke Sans dulu yuk. Oke, kita ke Sans. Jurus. Buat yang nyerang ke base-nya Black Bandot, itu sebenarnya ada salah satu teman kita namanya Gemat, itu sedang nyamar di sana. Jadi nanti kalau ketemu dia, dia akan diserangin banget, oke? Oke, masuk nether semuanya ya, nether semuanya ya, masuk nether semuanya. Let's go. Guys, lihat guys. Ada yang mau klik kanan enggak? Ada yang mau klik. Eh, ya. Kalian gak sengit. Dia matikan. Jalan. Tim ini squad Charlie ambil ininya ya, ambil potion-potionannya. Oke. Gua. Biar jadi mungkin kita. Oh iya. Berdua doang sama Mas Jolly, sama Mas Jolly. Okay. Ini apa guys? Gimana tim? Mas Jolly, ikut squad Charlie ya, Mas Jolly. Itu kenapa dia naruh respawn anchor parah banget itu, ya ampun. Oh no. Di tengah-tengah salkra dan error respawn point. Naik D tadi katanya. Oke, kita ngumpul dulu nih. Terbang-terbang doang. Kita nyebang lewat potion. Sini main. Potion kita masukin gua sini aja, main. Gua. Oh, ini gua. Di tempat guanya. Oke. Potionnya yang diminum semua. Enggak apa-apa sih. Buat nambah damage kan kita ngebowin sama lempar potion kan. Kan ini ada potion, potion sama weakness kan. Paling kita make strength buat bow-bownya itu. Kita harus menangkap mereka. Nah, ini ditangkapnya ini ditangkap dalam keadaan mati enggak apa-apa. Jangan. Gini, aku sih curiganya gini, kemarin tuh aku dengar bisik-bisikan ya. Kalau Matem, Genah sama Riki itu lokasinya beda. Oke. Mereka dari beda lokasi. Mereka pindah mereka kayak beda-beda lokasi semua gitu, Pak. Nah, kayak beda-beda lokasi. Nah, di sini aku mau ngebagi jadi dua squad aja. Nih. Jangan di Sherlock. Sherlock. Pakai teknologi. Itu untuk yang demolition sama squad alpha, itu kalian bareng sama aku nyari Riki. Oh ya, Bravo sama Charlie, kalian cari Genah. Oke. Kayaknya clue-nya itu cari aja beacon. Oke. Wow. Oke. Okay. Okay. Oh, Siap. Apa kita harus mencari lagi agak jauh gitu? Ada yang punya TNT? Saya tidak pegang TNT. TNT? Ada. Ini ada ini banyak ini. Kita tinggal ambil kita aja sih. Di bawah aja, kapal. Buat apa kapal ini? Gak tahu. Aku sudah ready. Ayo, kita let's go. Cari tempat lain ya berarti ya. Iya. Mencuri. Kamu diserang mencuri.
Mas Joli, Mas Joli teleport. Wow. Apakah kita berangkat sekarang, Moin? Okay, let's go, Moin. Kita berangkat. Oh, di sini kah? Kita coba cek dulu, Moin, di sini apakah ini ada aman? Wow, oh, mereka sudah sedang perang. Nah, iso. Apakah kita harus memberikan mereka support, Moin? Kita mau support kita tapi mereka mereka semua di situ. Kok kita sadis banget ya? Racun nih, temen, Moin. Iya lo, parah lo. Mereka semua di sini soalnya. Racun, kita lewat racun. Sambil terbang lah, Pol. Oh iya, oh benar juga ya, benar. Oke, okay, oke. Okay. Moin, kita mending cari tempat lain, Moin. Gimana, Moin? Beacon oh, di sini ada dua. Iya. Ini beacon lain, Moin. Sini, Moin. Sini kan yang di bawah, Moin. Mana kamu? Aku enggak lihat kamu. Ini sini. Sini, ke mana? Sini. Ini mana? Kayu, bawah sini. Oh, ini. Ini Pak, kita di sini kah? Apakah gini udah, harus kita ledakan? Korek satu, Moin. Kamu korek. Cepat. Aku bow ya. Oke, okay, let's go. Langsung terbang kita. Let's go. Ini beneran kita disuruh ngancurin itu kah? Ya, tadi intinya kita suruh cari beacon yang lain kan? Ini, beacon yang lain sisanya di bawah sih. Oke, okay, aman. Oh, ternyata mereka ada trapnya, Moin. Wow. Bisa, Moin. Kita tidak menggunakan TNT. Kita nggak ada okay, tujuan khusus sih. Lagi Moin bawah sini? Oh no. Oh no. Oh no. Kenapa, kenapa ini banyak pasukan ya? Oh, benar Moin. Oh no, nge-lag. Server yang nge-lag. Moin. Sabar. Oh. Ayo, Moin, pokoknya kita nge-TNT gaming aja, Moin. Oke. Sudah kulakukan. Sudah kulakukan. Tinggal tunggu meledakan aja. Let's go. Oh no. Oh, ada jebakannya. Oh no. Tidak bisa. Ada jebakannya, Moin. Kita sudah tahu, Moin. Ternyata ada jebakannya, Moin. Kayaknya bukannya dua doang ya? Aku enggak tahu sih. Okay. Apakah kita info lain? Moin. Di atas sini ada orang, Moin. Sini. Oh no. Aku mendengar TNT lanjutan. Kamu di mana? Moin. Ini siapa sih? Ini gamer. Tuh, Moin. Banyak sekali kucing-kucingnya ya di sana ya. Oh no, kita enggak boleh nge-kill hewan. Oh, benar juga. Ternyata ada Mas Joli. Aku kembali, aku nge-lag. Oh, Mas Joli, Mas Joli sedang membantu kita. Aku enggak ingin membunuh kucing, jadi kita harus membunuh siapa? Oke. Aku bunuh kamu dia aja. Dia tarik mundur lagi dia. Kenapa kamu bunuh aku? Kenapa kamu bunuh aku? Ada TNT enggak? Ada TNT enggak? Kita ada. Ini tempat ini juga kah? Tempat ini juga kah? Tempat pokoknya semuanya kita hancurkan. Cepat. My god. Serius semuanya kah? Oh, dalam sini ada TNT. Hancurin aja. Let's go ledakan. Aku enggak bisa ngasih ledakan. Semua sih. Oke, okay, aku ledakan. Ledakan. Let's go. Wow. Oh, ada beacon lagi ya? Jangan dihancurin, kita ambil tuh. Oh iya boleh. Ide bagus tapi kita diserang. Rugi. Kita ambil. Kita ambil. Aduh. Jangan, kita rugi. Benar sekali cuan ini cuan sekali. Oh, guys. Kita disuruh Pak Game untuk mencari genah. Genah. Ini matem kita pergi dulu aja dari sini. Kita enggak disuruh melawan mereka. Kita enggak disuruh melawan mereka. Kita cari genah. Genah di mana ya? Bukan. Aku menemukan genah di beacon kedua yang kita hancurkan. Oh iya, sini kah? Oh iya. Ya, sini. Kedua. Ya, ke arah sungai. Oke. Teman-teman datang. Nice. Dia lagi diam, kenapa kamu bukan? Kenapa kamu lama sama Elisial? Mbak Juli, kamu salah target, Mbak Juli. Iya, maafkan aku gak salah orang. Itu, Mbak Juli, dikit lagi. Aduh, aku pengen bunuh tapi banyak banget teman. Astaga, mana sih ini Jaina? Mana dia? Ini, dia kabur. Dia reload amunisi, Dia enggak mati-mati nge-chatnya. Dia, oh my god. Mana dia? Dia muter-muter, ini karena rame yang jadi kita susah ngincernya. Iya, aduh. Susah narget, jadi terlalu rame. Padahal aku kagak ada damage ya, astaga. Dia kabur. Dia kabur. Gimana ya, kejar apa? Kejar. Tugas kita itu. Oke. Aku tidak lihat. Oh, dia kembali ke tempat awal. Oh, ini. Headshot. Yay. Vision kabur. Ini yang pakai invis siapa? Temen atau lawan ini? Kita urus genah saja dulu, Vol. Genahnya enggak tahu di mana. Ini sama aku. Dia respawn anchor. Oh my god, TPS dimana, mulai dimana, drop. Dimana? Sini kamu lihat buka atas api. Gina, kenapa Anda mengepung saya?
apakah ada apa yang sedang anda lakukan di sini? Gina, Gina, kita mencintai kamu, Gina, makanya kita kamu cari. Gina, jangan kabur, kami membutuhkanmu, Gina. What do you mean? Gina Bieber. Aku Gina, kamu tidak ada di sini, Gina. Kamu kemana, Gina? Di tempat awal, Paul. Oh iya, Pak. Astaga, aku mati. Enggak lah, aku masih hidup. Aku mati. Oh, baguslah. Oh, ini Gena, kami membutuhkan kepalamu. Makan turis porekor. Oh, tidak Gena. Kita masih punya banyak Gena, santai Gena. Cabut dia, cabut. Saya bisa terbang ya, jangan main-main. Apa kau terbang-terbang? Kau cupu ah. Sini kau. Gena, sini Gena. Kamu ke mana Gena? Sini kau. Oh no. Kenapa itu sakit sekali Gena? Saya tidak tahu. Tanya pada Mojang. Oh no. Ekstrim botol kok habis. Oh, ini waktunya. Aku akan mati. Astaga. Oh no. Anjir, banyak banget. Ini orang Gena unlimited antor. Gena matilah Gena, kami membutuhkan kepalamu. Gena. Oh my god. Kamu malah membunuh zombie yang tidak bersalah. Iya, Gena, kamu jahat tahu. Dia 8. Oh no. Dia enggak kena ledakannya loh. No, gelek. Oh my god. Ya, mati. Ya, Bang. No! Oh no. Yes. Barang-barangnya selamatin. Aduh. Udah bodo amat lah, tinggal. Let's go. Ini squad Charlie bisa tolong cek enggak Matem ada di mana? Oke, aku cek. Tadi Matem di atas sini, benar bisa. Coba cek dulu. Pak, aku mendeteksi Matem ada di atas, ada di lantai atas. Ada di lantai atas. Iya. Ada di atas. Mana kena di mana? Gena di atas ya, Gena di atas. Gena juga di atas. Aduh, invisible enggak gua buta, invisible. Sini. Susu. Oh, gimana gem? Ada apa gem? Gimana gem? Matem, sorry. Pagi. Iya, gimana gem? Gua mau nanya sama lu. Plank Politan ada strategi yang dikasih tau ke lu enggak? Enggak ada. Gawat. Kenapa? Kenapa gem? Ada apa ini? Kenapa? Black Bandot diajak kalian Black Bandot Plank Politan ngajak kalian si Black Bandot. Wah, seru-seru. Tuh kan, seru-seru tuh. Wah, kok bisa? Bandot ngajak. Kok bisa gitu? Bentar. Kok jadi kayak gitu? Aduh, anjir. Apa? Gua enggak tahu, gua dapat informasi dari situ. Black Bandot aliansi. Gini, sekarang tujuan kita tuh sekarang kan kita mau jokin Matem nih, ya kan? Mau jokin Matem. Kita kan mau jokin Matem doang, bener. Udah menang. Mana? Udah menang. Kenapa nih? Apa nih maksudnya? Apa yang menang? Apanya? Logikanya nih, kenapa tadi aku ngajak aliansi Matem? Jadi gini logikanya, Matem kalau aliansi sama aku sama Night Team berarti kan aliansi juga sama Elbonia. Kita damai lagi. Itu maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Orang bikin kaget aja semuanya. Nelson, Night Team, mungkin kalian punya ide kayak gitu sekarang dari pihak merekanya apa mereka nyetuju kita? Enggak, mereka sih. Gara-gara Matem sakit hati, Vania di Pusit banget Matemnya, apa sih pemikirannya mulu ya? Cari Matem. Matem di atas, Pak, aku boleh eksekusi gak, Pak? Mana? Boleh. Gas. Oke, Pak, siapa? Eksekusi incoming, boy! Matem. Agen, jangan berenang, Agen, kenapa berenang? Berenang. Mata.
matem di sini, matem. Holy crap. Mana nongkrong Pak Astuswon. Malah nyantui. Hanya sulajar, sulajar suka tabutul. Kejar, 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 kejar. Oke, oke, let's go. Matem di air, air. Dia kabur, kabur, kabur. Injil lupa, Pak. Matem, air, air. Aku lihat, matem. Yes, let's go, yes. Wanit. Di blok. Ini. Tuh, depan, belakang. Ini, let's go. Kejar terus. Pakai game! Oh my! Let's go! Terus game! Halo, aduh, Ricky, halo. Kamu bukannya musuh kita, Ricky. Kenapa kamu ikut santai di sini? Selamat datang di squad bahan. Aku mengangguran. Udah dipecat sama Matem. Oh, ya udah, kita duduk santuy aja di sini. Iya, kita duduk aja. Welcome. Aku bosan melihat ini. Fantastic menerima orang buangan sepertimu kok. Enggak apa-apa, best kan. Wow. Soalnya Fantastic aja sendiri desa buangan anjir. Iya, makanya. Fantastic desa buangan. Bener sekali. Eh, orangnya juga buangan. Aduh. Lihat anak-anak populer itu. Kita kayak iya benar sekali. Ini ngapain di sini? Kan introvert ya, di sini. Benar. Kita kayak anak-anak yang di pojok waktu yang lainnya main basket. Iya, benar sekali. Kita bukan apa pecundang menyedihkan. Kita jadi kayak anak-anak yang dipilih terakhir waktu sepak bola. Nih, bener, kita ketambahan lady di sini. Hey lady. Teman banget lady. Halo. Eh guys, semangat guys. Kita semangatin teman-teman kita. Apakah ini dinamakan tim gabut gaming? Semangat. Ya, ini gabut gaming. Semangat. Let's go. Enggak tahu apa yang kita lakukan di sini. Ya udahlah. Guys, aku bawa Uno, mau main Uno enggak? Ayo. Oh, boleh tuh. Boleh. Aku tiga dulu tuh, tiga warna biru tuh. Mana birunya? Mana? Aku satu kapal. Oke, jadi siapa werewolf ya? Kok jadi werewolf? Kita main Uno sambil main werewolf. Ini ngomong-ngomong dari tadi kita duduk di sini belum kelar apa itu? Awas. Iya, kelarnya besok ini. Hey, ini gimana sih? Hey, ini Vania yang diculik. Ayo. Vania selamat diculik sini. Vania. Waduh. File R. Kita enggak boleh dikasih nitak. Yeay, kumpul sini. Hai guys. Bukannya kamu diculik ya? Katanya iya, kan kamu diculik. Terus aku diselamatin sama teman-teman terkutuk. Terima kasih banyak teman-teman terkutuk. Ini ada tadi ada Dian juga. Kita bukan tim terkutuk, kita tim gabut gaming kita. Kita tim gabut gaming. Iya, gabut gaming ini. Ini kayak kesalahan kita duduk di sini ya. Mau ikut kafannya tim gabut. Kalian enggak ikutan itu. Udah bosan, udah capek. Udah bosan. Iya. Udah mereka semua tidak butuh kita. Loh, kalau bisa enggak ngapa-ngapain kita benar-benar. Aku sama Mepet udah cuan. Iya, kita sudah cuan. Nontonin aja kalian. Iya, iya, benar kali. Ini sambil makan pereda stres mau kah? Terus kita ngegabut aja di sini. Iya, ini dari tadi kita gabut di sini. Wah. Aku pengen duduk. Kenapa dinyalain? Parah. Parah. Kenapa? Ini. Aku cuma ingin duduk. Ah, Fania. Gini cara selesaiin perangnya, kamu jadi tamu. Kenapa kita diserang Wither sekarang? Why? Oh my god. Guys, perdamaian kita diserang oleh negara Wither. Oh no. Mundur. Oh no. Sini kita ke gubuk kayu di kawah. Oh iya benar, gubuk kayu. Ini kita ini siapa yang mati? Aku nemu. Aduh. Item. Yeay. Item gratis, yeay. Guys, aku nemu item gratis, guys. Sampai mati ini. Hah, ya sudah, kita enggak usah. Let's go. Udah menang, guys. Yeay. Yeay, menang. Yeay. Bahkan kita enggak ngapa-ngapain, yeay. Let's go. Menang.
terlalu easy guys. Karena di sini kita cuma berdamai saja. Ayo, let's go. Ngapain? Ayo. Wow. Oh, kita berhasil menangkap Matem. Let's go. Kalau kita tim si jahat. Coba. Kasih tahu kita tem. Gini tem. Masalah kita tuh cuma. Kita tuh cuma pengen ngomong baik-baik gitu loh sama kamu, Tem. Ya, cuma dari gua tuh kamu tuh agresif banget. Gak butuh. Lo berusaha ngancerin gua. Sampai lo aliansi apa, Gem? Ya, karena kamu berusaha ngancerin gua. Ya, lu goblok, Samsul anjing! Lu gimana ngerasain namanya di fitnah? Pelan-pelan. Kamu yang ngomong pelan. Lu cowok paling pengkhianat, Bam. Kamu ngomong pelan. Udah damai aja. Pengkhianat, gak usah banyak. Bilang pelan, langsung pelan. Bilang pelan, Tem, udah ya, Tem. Kita damai ya, Tem ya. Hatiku aja damai lo dengerin. Agak lumayan respon angkor. Datem, kita boleh lagi kita ke sekolah lagi. Ya, kita udah sekolah lagi, lagi udah nyantui lagi gitu kan. Paling enggak iya kasihan Floyd lo, dia ngedit dua video hari ini. Datem, ayo Tem, kasihan udah maafin aku ya Tem. Pokoknya kamu ngelakuin banyak hal yang itu tuh nyakitin kita semua di sini, aku tahu. Tapi gini Tem, ya. Emang lo kira enggak nyakitin gue juga? Matem udah sih Tem, damai bisa enggak sih Tem? Udahlah Tem. Sabar dulu Tem, udah Tem, sabar dulu denger dulu. Tem. Maafin aku juga lah Tem. Astaga. Tem. Cium nanti. Wah, kasihan Chloe Tem. Cuk. Enggak gini Tem. Kita bisa jadi teman Tem. Gini. Udah ya, kita maafin kamu. Udah gitu aja Tem. Kita juga minta maaf. Ini bukan cara yang terbaik ya, Matem. Kamu. Aku mau maafin. Gua tahu ini semua salah gua. Gua tahu apa yang gua lakuin itu gua salah. Gua cuman memperjuangin cuman buat rasa cinta gua doang ke Vania. Yaudah, gua sangat nyesel untuk ngelakuin perbuatan ini. Gua juga kayak kita bakal terima kamu lagi kok, Tem. Iya, Tem. Ini juga maafin semua kesalahan kamu. Iya, aku bakal maafin kalau misal kamu mau berubah sih, Tem. Ya udahlah, apa yang udah lewat kita ini aja lah. Kita anggap aja enggak ada lah, Tem, ya. Kita maafin ya. Ya, kami juga minta maaf. Dan ya udah, damai-damai aja lah. Ayo, kita baikkan lah. Oke, Tem, maafin aku. Berpelukan, berpelukan. Mas kill. Jangan serang guru gue. Mati. Let's go! Ada Pak Fred. Wow. Dan ini berisik banget. Rara, sinyal. Mana? Udah. Rara, berantem-berantemannya. Udah merasa jagoan semuanya. Ampun, Pak. Jago, Pak. Jago. Korajan, Pak. Korajan. Rada sorry. Boten sih, berak. Gara-gara perempuan doang lo bisa nyampe kayak gini. Saya kecewa. Makanya itu. Kata dia sumpah. Oh, gitu. Gara-gara Gizan, Pak. Makanya, Pak. Gizan, Pak. Kecewa banget sih, jujur saya dengan kalian ya. Kalian tuh harusnya sudah... Kalian ini udah dewasa. Harusnya tahu mana yang baik dan mana yang benar gitu. Pak, kami enggak akan. Sekarang udah baik kan, tapi udah aman kan? Udah, Pak. Harusnya, Pak, diatasi, Pak, bisa diatasi. Kita sih udah, Pak, enggak tahu Tem. Jadi apain, Pak? Kalian membersihkan lingkungan sekolah dan keliling lapangan 2 putaran, oke? Halo. Ini. Ready. Udah 2, Pak.
Pak udah dua pak. Oke guys, jadi ya itu adalah perang terakhir yang kita laksanakan ya, tapi itu hanyalah sekedar RP dan itu bukan kehidupan sekolah, jadi bisa kita lupakan dan kita lanjut ke kehidupan biasa kita ya. Nggak usah diambil hati dalam perang itu karena ya semuanya sudah berbaikan dan ya dari perang sana aku bisa mendapatkan item sih, walaupun sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting itu hanya armorku saja sebenarnya ya. Yang armor lain itu nggak penting. So, jadi ya aku langsung aja kembali ke rumah teman-teman. Dan kayaknya aku harus ganti baju biar kita nggak ada yang tahu kalau kita itu pernah menjadi assassin ya. Oke. Dan kita ke... Oh my god. Oke. Langsung aja kita ganti baju teman-teman. Let's go. Wow, ganti baju yang sangat nice. Dan aku harap nggak ada yang tahu identitasku lagi sebagai membunuh bayaran dan kita melanjutkan kehidupan normal kita di sini. Dan mungkin kayaknya kita bakal langsung tidur aja teman-teman. Ada bakal sudah malam dan kayaknya Mavis lagi merenungi. Aku nggak tahu apa yang terjadi dengan dia. Dan ya udahlah teman-teman ya. Jadi ya, hi Val. Jadi ya mungkin cukup sekian. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa tinggalkan like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa itu adalah RP dan itu adalah roleplay teman-teman. Jadi jangan dimasukin ke hati karena itu hanyalah sekedar cerita yang kita buat bersama yang lain. Oke? Okay? Jadi ya mungkin cukup sekian. Dan sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya. Bye-bye, teman-teman. Bye-bye. Bye. Kalian bisa melihat aku tidur. Bye. Mempos ngalangin. Ya pun. Bye.